Meskipun alami kekalahan di leg kedua di Thailand, melawan timnas Vietnam kemarin, double speak Mega dan Nur Laili sempat membuat Ratu Voli Vietnam bengong terpaku. Ia seakan memikirkan sesuatu yang istimewa kepada Mega dan Nur Laili, tepatnya saat Mega dan rekan timnas mengamuk di set yang kedua. Rotasi pemain timnas Indonesia oleh pelatih ternyata mampu dibaca para pemain Vietnam, hingga Nur Laili, pemain yang baru bergabung kemarin bersama Tisya, tergelincir jauh di sudut lapangan. Deru speak-speak badai di antara Mega dan Ratu Voli Vietnam, seperti perang yang sudah lama direncanakan, segala trik pun dilakukan Mega dan rekan timnya, walau di akhir laga, Mega harus akui Vietnam berada di atas Indonesia. Semua fans Mega hari ini mulai memikirkan bagaimana Mega nanti di voli Korea, sebab kelelahan Mega kali ini bukanlah kaleng-kaleng, sebab yang ia hadapi hari ini adalah tim yang ikut berlaga di laga VNL dunia, dan tim yang terkenal dengan pemain tomboynya, yang terkenal dengan wajah kelatihannya.